Enggak pedes sama teh susu. Iya. Biasanya per hari habis berapa box? Perharinya? Mm-mm. Kita ada 10 box isi 100 ya? 10 box, satu boxnya isinya 100. Kayak gini lor, isinya 100. Habisnya 10, berarti 1000. Kalau harganya 4000, berarti omsetnya 4 juta lor. Sehari lor, lor itu. Spesial hari ini ya lor, ini Mas Tarjo berkunjung di CFD Simpang 5 Peleburan. Ini ada yang menarik di sini. Yang jualan, wah rame kemripik kayak gini ya Allah Gusti. Jualannya namanya Risol Mayo ya lor ya. Risol Mayo Ara ya, dengan Ibu Ara ini. Walah rame ini antar ini kemripik kok ngene lor. Ya Allah. Jadi yang menarik di sini pembeli bebas lur, milih prasmanan ya Bu ya ini ya. Jadi bisa milih rasa sesuai selera. Oke, siap. Oke. Bu lagi sibuk lur. Bu bisa dikasih tahu buat teman-teman. Kalau yang wajib ini apa Bu? Semobi? Hah? Sosis keju. Hah? Ayam. Ayam. Oke. Terus apa lagi satunya Bu? Crabstick ya lur ya. Satu bijinya berapa Bu? 4.000an semua. 4.000. Dengan ibu siapa ini? Ara Risamaya. Mulai buka jam berapa ya Bu ya? Jam 5, jam 5 kita udah standby. Jam 5 udah standby di sini ya Bu ya? Amin loh. Kasihan ibu Elor. Tapi seneng ya Bu ya. Rame nih minta ampun yuk. Ya Allah. Untuk lu nyenangnya Elor. Kayak pembagian sembako gratis ya Bu ya. Aku sebenarnya mau tanya-nanya gak enak Elor ya kalau rame kayak gini. Sambil tanya gak apa-apa ya Bu ya. Biasanya per hari ini habis berapa box Bu? Ya. Biasanya per hari habis berapa box? Perharinya? Kita ada 10 box isi 100 ya. 10 box, satu boxnya isinya 100 kayak gini lor, isinya 100, habisnya 10 berarti 1000, kalau harganya 4000, berarti omsetnya 4 juta lor, sehari lor, lor itu. Jadi ini untuk teman-teman yang bang, aku pinginnya nek gak pas CFD piye bang, caranya pesen. Nah ini, ada kartu namanya ya lor, Risol Mayo Ara. Jadi variannya ada semua beef, ayam, crab stick, sosis dan keju. Untuk pedas original bisa ya. Nah, ini ada nomor kontaknya. Oke, dicatat teman-teman. Ini menerima pesanan partai besar maupun kecil ya Mas ya. Oke, untuk wilayah Semarang pesan kalau banyak misalkan ribuan nanti bisa diantar ya Mas ya. Oke, masalah harga nanti bisa nego-nego ya lor ya. Kasih mbaknya itu loh baju hijau. Loh, jalan dulu. Oh, ini kalau ditaruh di wadah pesanannya ada loh. Sampai bingung lur, sampai keteteran ibu. Maaf ya Mas ya. Enggak apa-apa. Semangat ya Bu ya. Yeah. Bu awal-awal dulu kayak gini modal berapa Bu? Awal-awal dulu. Iya. Awal-awal usaha dulu modal berapa? Modal berapa ya? Itu modal. Gak dihitung itu Mas. Oh gak dihitung ya? Iya. Oke, yang penting jalan dulu ya Bu ya. Iya, nekat dulu saya waktu pandemi udah jualan. Waktu pandemi cari hasilan tambahan. Terus belajar bikinnya ini dari mana Bu? Proses sudah dari 2006, sudah jualan di Banyumanik.
Jadi kan Risol Mayo ini sempat booming lor dulu. Dia Bu ya. Sempat booming di TikTok, Twitter, sosial media loh ya lor. Cuma kalau kita mau beli Risol Mayo yang viral itu kan jauh lor. Jadi ini untuk warga Semarang bisa langsung merapat ya lor ya. Ke ibunya tadi udah saya kasih nomornya. Jadi untuk nanti teman-teman bisa langsung datang ke lokasi juga enggak apa-apa, mau beli frozen juga bisa untuk oleh-oleh lor. Wala gemoy-gemoy lor, serius sih. Kayak Mas Tarjo kayak sing liput lor, gemoy-gemoy. Seneng ki. Banyak? Dua nih ya, oke. Enggak masih. Tadinya udah tahu aja. Tapi udah dari tadi biasanya jam 4:30. Kita sekarang udah sampai cuma posisi hujan ya. Iya. Soalnya kalau hujan ini repot loh. Modelnya kan kayak gini loh, Lur. Tenda ya, Bu ya. Iya. Tapi habis hujan kena berkahnya ya, Bu ya. Amin. Awal-awal jualan apa langsung rame kayak gini atau proses Bu itu? Kita cuma 2 box. Awal jualan 2 box? Iya. 2 box berarti 200. Berarti udah lumayan ya Bu ya, awal jualan itu ya. Jadi 5 ya. Sekarang udah habis 10 box lor. Kita 33 ya. Ini 33. Iya. Aku duduk dulu. Iya. Yang 2 Mbak ya. Siap. Asli lor, enak tenan nih. Ambune wangi lor. Yang pesan banyak lo Bu tadi, nanti nek kelupaan. Oh, di mobil masih banyak lor. Jadi stok masih banyak. Ini pedes-pedes? Iya, pedes semua. Ini original? Oh, ini yang pedes yang ini? Iya, pedes itu. Sosis atau crab stick atau dicampur? Yang mana? Ini sama ini. Ini apa? Sosis, crab stick. Oke, siap. Nyenengke kaya ngene lho lur. Ini paling pas kalau ditemani dengan apa Bu ya, kalau makan kayak gini ya Bu ya. Sama teh hangat. Teh hangat enak ya Bu ya. Kopi hitam ya Bu ya. Iya. Nah, ini bisa teman-teman pilih. Terus nanti sama ibunya langsung digorengin. Jadi ini makanannya fresh lho. Kita pesen baru dibikinin gitu ya Kak ya. Iya. Oke, nek untuk harganya nek menurut Mas Tarjo 4.000 ku murah lho. Terjangkau lho ya. Satu sama ini satu. Monggo ikut minarak dulu. Kasih nunggu. Oke. Soalnya antrian panjang ya, Bu ya. Iya. Kita sabar dulu ya, Lur ya. Aja kesusu, Lur. Mau enggak goreng atau 4.000-an ya? Iya, ada yang frozen juga.
Isi 5 18.000 saya frozen. Isi 6 20.000 aja. Nah, ini terakhir, Bu. Pesannya apa buat teman-teman yang baru merintis usaha, Bu? Jangan menyerah. Kalau sepi tetap semangat. Sambil berdoa. Oke, yang namanya jualan itu butuh proses ya, Mbak. Yeah. Gak ada yang instan ya, Bu ya. Yeah. Nah, dengerin lor ya. Jadi kita sepi lagi ya buat teman-teman. Mas, aku kan posisi dino Senin Selasa kepengin gek ngidam. Nah, iki lor. Nih tak kasih alamatnya lor ya. Jadi ini alamatnya di Jalan Cinderaya dalam nomor 20 ya lor ya. Oh. Candisari. Buat teman-teman bisa pesen dalam jumlah banyak, partai besar ataupun kecil ya lor ya. Ini nomor WA-nya bisa langsung dihubungi dengan Ibu Ara ya. Nanti kalau pesanan banyak masalah harga bisa nego-nego. Oke, kita tutup dulu videonya. Semoga ibunya yang jualan tambah laris ya lor. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.